Cari penyakit, pada cari penyakit. Apa? Lu bisa begitu? Enggak, gue jawab gak bisa. Bukan pada bener, gunain kepala. Keren banget. Gue nih. Apa? Aku suka latihan gini. Sepatu Chanel dari gue. Hah? Sepatu Chanel dari gue. Iya, ini sepatu yang dari ya. Kamu, sayang. Dari aku. Aku pernah punya kayak gini oma di rumah, tapi pas gue naik kok kebelah ya? Coba dong. Kuat. Gak kuat, Yung. Gak kuat. Punya aku aja gak kuat. Gak kuat. Apalagi ini yang murah-murah begini. Yang punya aku aja. Punya gue nih ya. Punya gue kalau gue naikin gini. Terbang. Boleh, tapi lu bisa. Hei, cewek lu nih. Enggak, ini maju ya kalau gini. Kalau tengah-tengah gimana? Kalau tengah-tengah normal. Normal. Enggak kok, tapi dia mundur. Nah, jalan. Yuk, kalau ngejedak gue gak ikutan. Ini lakinya nih. Pegang. Bisa. Nang neng, belok gimana belok? Oh, nang neng. Aruben ayo. Pegangin Ruben. Gua nggak bisa. Jangan pegangin di sebelah kiri, jangan. Mundur dong. Satu-satu lu, Kak. Maju. Gua ada di rumah anak gua. Gua ngaya ayam, nggak bisa. Jangan lepas, gue tonjok nih, jangan lepas ya. Jangan dilepas ya. Oma. Run wheel ya? Hoverboard. Ayam. Hoverboard. Jadi kalian ini kelompok dance yang selalu dance-nya pakai hoverboard. Cakep, tepuk tangan dulu dong. Keren. Kalian gak pernah, kalau lagi dance gak pernah jatuh gitu, ini kan lumayan keseimbangannya. Kita tuh harus jatuh dulu baru menuju kesuksesan, yuk. Kalau gak pernah jatuh mah gak bakal bisa sukses. Udah deh, kurang jompo deh, udah turun deh. Enggak, lagi main aja. Udah terus tanya. Okay. Onyo juga pernah konser pakai gitu nih. Iya pernah Onyo konser bisa, dia pakai ginian dia. Ya beda, udah usia jangan pada itu deh, iya, pada bener. Tahu diri. Ini Onyo malah kamu punya komunitas apa bordnya ya? Apa nama komunitasnya? Ultra Wheel. Ini kalau di bandara juga enak nih, gue suka ngeliat. Kalau di bandara tuh orang ada kemarin pageant lovers. Pada main ginian? Iya, ada yang cowok biasa. Iya biasa aja jalannya. Kalau tuh pageant lovers sampai begini nih. Berasa kayak terbang gitu, Oma. Bisa, iya. Wow. Gitu. Okay. Instagramnya apa kalau mau gabung sama kalian? Instagramnya di Ultraman Crew. Wes, keren. Ultraman Crew. Oke. Okay. Keren banget. Thank you ya, udah mampir ke Brownies ya. Terima kasih ya buat kalian ya. Oke, makasih. Oke. Okay. Please welcome makasih, Ayu ya. Ting Ting. Live from Brownies. Besok gue mau nyanyi pakai gituan ya. Stop bang. Sorry ini udah datang orangnya ya. Maaf kita gak jadi nyawa lagunya ya. Sorry nih bang ya, maaf ya. Lagu apa request? Dangdut pokoknya. Memang cantik. Istri setia. Bagaimana kalau kita menjadi istri setia?
Oke, untuk manajemen di rumah, pas seperti biasa kami selalu melakukan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran ya. Melakukan protokol kesehatan dengan swab antigen. That's right. Nah, ini kegiatan swab antigen yang kami lakukan, ini dia. That's true. Semoga teman-teman juga melakukan apa yang kita lakukan di sini ya. Bahwa kita menjaga protokol kesehatan itu dari diri kita sendiri. Dan itu akan membuahkan hasil baik ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya kita kerja tidak punya rasa curiga. Thank you banget ya tuh ya. Makeup Ivan Gunawan Cosmetic, thank you banget ya. Yes, mukanya semua pada kinclong berkat Ivan Gunawan Cosmetic. Yes, thank you banget. Oke. Oke, bukan gue yuk. Hai, maaf deh. Kamu bukan lagi suka nge-gym di rumah? Iya, kenapa? Kok badan kamu kayak gemukan sih? Masa sih, Gini, kalau lu khawatir, lebih baik gini kayak Bill-in ya. Oh, Bill-in. Gua mau panggil instruktur Zumba. Iya, tapi sebelum panggil, kita judul dulu kasih. Eh, Wen, sebelum judul, lu tadi nyari barang gua ada tuh. Belagu kayak banget. Apa sih? Gua di Instastory, gua bilang gua lagi nyari seat post buat sepeda. Oh, iya. Terus dia DM gua. Gua ada, bro. Seat kan? Iya. Iya, gua ada yang empuk banget. Bukan. Siput. 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 Kayak gimana? Itu sandal, kalau itu sandal. Ntar dulu biar kelarin. Yang mana? Lu nyarinya yang mana? Siput itu besi. Besi. Besi penyangga sandalnya. Iya gua ada. Kayak paham. Kayak paham. Lu mau yang ukuran large kan? Enggak, 29,6. Oh 29, oh gua 30. Ih enggak ada. Enggak ada. Ntar ya. Bro, kalau nggak ngerti tentang olahraga yang cowok banget, jangan dipaksain. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa. Ma, aku dicubit sama Ayu, Ma. Gila ngobrol sama siapa, yang nyubit siapa lu? Ayo, baca judul. Jadi, lu... Berada judul. Judul hari ini judulnya, oh pakainya. Banyak bunga. Ya, bunga. Judul hari ini judulnya adalah... Banyak bunga-bunga, kiss from Brownies. Kita juga ada kabar duka nih, yang datang dari keluarga Brownies, untuk Nurdin yang lagi sakit. Oh, iya. Lagu, bagaimana? Gua jujur, musik. Gue jujur pas terakhir Nurdin duduk sini, mukanya pucat, sumpah. Gue ngeliat pas dia dari sini mukanya pucat, gue mau ngomong kayak gue gak mau ngeduluin siapa-siapa, yeah. Tapi... Maksudnya ngeduluin siapa-siapa gimana? Nurdin, lu sehat ya? Gue tahu ini yang paling terpukul bukan kita bertiga, tapi yang paling terpukul Wendy kan? Jujur ya, gue sedih. Sedih Nurdin sakit, kenapa gak dari kemarin-kemarin, baru sekarang? Ganggu. Dan kita juga berharap mudah-mudahan Nurdin cepat sembuh. Amin. Dan bisa kembali lagi bekerja, tapi gak di sini, di gak program sini. Lain. Betul. Okay. Mungkin kalau gak program lain, mungkin juga perusahaan-perusahaan lain juga perlu ya. Ya. Oke, buat teman-teman juga mungkin sekarang yang sedang masih berjuang, sakit, jangan atau... balik lagi Nurdin. Ya. Sedang dalam perawatan atau apapun itu, semoga tayangan ini bisa menghibur kalian semua. Semangat untuk kalian semua yang lagi semangat, sakit ya. Semangat selalu. Aku juga ya. Ya. Gila lu. Oke, mana aku panggilin aku ini instruktur ini, ayo dong. Instruktur Zumba. Si Ayu parah banget ya. Apa? Ayu gini, aku ada agak gendut nih terus dia ke gue gini. Apaan sih lu? Gak boleh sepatu dari gue, bilang iya, dong. Iya sayang, ini sepatu dari Ayu Ting Ting, harganya 30 juta. Aku beli di Eropa. Ya, makasih ya Ayu. Ya udah harga gue kan lebih mahal kalau lu juga. Sorry ya, kita tuh bertemannya ungkit-ungkitan tapi iya, temen, langsung tapi iya. Take and give. Yes, take and give. Oke, sekarang kita panggil langsung ini dia instruktur Zumba kita, Liza Natalia. Natalia.
konsisten dengan namanya olahraga ya. Iya loh ini. Aku kan paling memang itu mencari apa mencari kebahagiaan lewat olahraga tuh ya. Iya. Dari dulu makanya nggak berangkat. Jadi bisa setiap hari itu wajib berolahraga. Wajib. Mau ada kelas nggak ada kelas tetap goyang. Tetap goyang, tetap olahraga. Harus lah. Keren banget sekarang. Yeah. Oke. Balisan. Ya. Kita langsung zumba yuk. Ayo. Ayo, ayo sekarang kita ayo. Ajak semua pemirsa Brownies untuk ya. Zumba bareng. Ayo Pak. Semangat ya. Semangat yuk pemirsa yuk. Yuk. Balisa, sebenarnya Zumba ya? Itu awalnya dari mana sih? Aduh, ngapain? Jangan minum dulu, Enggak. Kan disuruh sama kreatif. Iya. Mbak duduk dulu. Ah, silakan. Mau minum deh? Mau minum? Enggak, apa-apa. Air putih okay. Kali ya? Udah. Ya. Ini karena excited banget. Oke. Okay. Jadi ya. Mbak, Zumba itu dari mana sih Mbak awalnya Mbak? Awalnya dari Amerika, ya pastinya Amerika Latin. Okay. Yang membuat Zumba itu adalah Alberto Perez. Oh, Perez. Jadi masuk ke Indonesia itu tahun 2009. Oke. Okay. Aku resmi menjadi seorang instruktur itu tahun 2012. Jadi setelah 3 tahun. Jadi sertifikasi gitu? Iya harus ada license ya. Karena kita kan ngajarin Zumba itu kan sembarangan ya, kan? Iya. Jadi harus mengerti banget gerakan-gerakan yang kita akan ajarkan kepada member-member. Okay. Kalau up to date gerakannya itu dicari sendiri apa emang udah ada gerakan pakem dari luar? Sudah. Kita tuh sebagai instruktur tuh kan ada sertifikatnya. Maksudnya gini loh, kita setiap bulan tuh dikasih koreo baru, lagu-lagu baru. Nah makanya gerakannya itu 70% tuh memang Latin. Okay. Lebih ke Latin dance. Nah tapi 30% itu kita bisa mix dengan lagu-lagu lain. Jadi kayak misalnya lagu dangdut, lagu pop, apa maksudnya kayak ada juga ya Zumba pakai lagu dangdut. Lagu belly dance itu belly dance. Bisa tuh 30%, tapi 70%-nya memang udah ada salsa, ada cumbia, reggaeton, merengue banyak. Ya. Mbak, tapi kalau misalnya Zumba itu dia menitik beratkan buat pembentukan bagian mana? Sebenarnya menurunkan berat badan iya, karena aku dulu kardio itu ya, Teh? Kardio. Karena aku dulu sempat kenapa aku mencintai olahraga Zumba? Awal mulanya karena aku duluan nih yang tahu rasanya. Jadi kayak gila nih dance kok gak boring ya, karena kan banyak lagunya kan. Yeah. Dan betul-betul nurunin berat badan 88 kilo. Mau itu. Hai. Aduh. Ini kenalin teman-teman aku. Halo. Siapa, Wen? Pacar aku. Halo. Kok gitu? Pacar, Wen. Halo. Kenapa jalan, Wen? Biasa aja jalan kayak gitu ya, Alok. Kamu ngapain sih kamu? Kamu ngapain dibawa-bawa sama ini? Ini siapa sih? Kamu gak kenalin ke bunda sih? Kok kenalin ke bunda ini? Siapa? Ini siapa? Ini siapa? Lah. Ini mama aku. Hah? Lah. Wow, gak mungkin. Ini pengen bilang mamanya masih muda begini, masa anaknya udah remaja gini sih? Iya gak mungkin. Gak, pasti bohong. Apaan? Enggak beneran. Loh, aku nikah umur 28 kok. Beneran. Oh iya bener. Terus ini umurnya 15. Ini? Hah? Iya pas dong, enggak nikah muda kan? Oh 15 cocok, aku 18. Ya Wendy, iya kan? Boleh lah. Tapi hari ini gue bersyukur loh. Kenapa? Gue belum makan siang, jadi gue bakal ceria hari ini. Pas, sekarang uang segmen 3 lapor.
Benar ya, Van? Itu bisa kurus, Van. Iya, aku udah turun 2 kilo. Ngomong-ngomong. Siapa aja orang yang nyuruh olahraga ya mulai besok gua akan gini. Capek. Ntar lusa berikutnya aja udah burger lagi. Kalau dia harus dikasih Zumba Gold. Oh, Zumba Gold gimana? Zumba Gold itu yang tanpa hentakan, tanpa loncat. Kayak gimana coba contohin? Gampang banget kan Zumba Gold itu cuman musik-musik cemilan buat pemberik, Jan. Tuh. Temennya juga nyari lihat tuh. Misalnya gini. Apa marengge. Bisa dong Ivan gini dong bisa kan? Kan, weh, udah lihat ini. Ya. Pam, pam. Sampai tuh. Nah, misalnya nih samping step. Pap, pap. Kalau yang asli kan begini, yang asli kan? Gini, enggak usah. Gini aja. Pap. Pap, maju boleh. Pap. Pap, pap. Three step, misalnya three step. Three step. Samping. Nah, kayak gitu-gitu doang. Three step. Sampai-sampai aja. Gitu. Minimal 15 menit lah. Iya. Gak usah loncat, gak usah yang hentak. Kamu bisa ke rumah aku, Ay. Kita Zumba bareng. Bisa. Kasih ya, agak nih pinter belly. Dan ini kan latihan sama... Tapi kamu pakai celana yang segini, oh, kan? Oh, segini dong. Oh. Lo juga sih, mancing. Ya kan sama istri gak ada masalah. Jadi kalau kunyerannya anak keberapa sih, Bun? Kenapa, Teng? Kunyeran anak keberapa? Pertama. Oh, pertama. Queen pertama, namanya Queen Nara. Queen Nara. Yang satunya lagi, King Gara, umurnya 10. Umur 11. Oh, tapi Queen Nara juga ya? Suka ikut olahraga bareng mama gak? Enggak. Cowok. Malaysia ya? Tapi dia aku... dia lebih ke, aduh, susah ya. Tapi kalau mukanya ke papanya ya? Iya, mukanya ke bapak. Iya, papa. Iya, ya. Mas Yusuf ya. Jadi dia tuh sebenarnya aku, ya jujur ya, kalau untuk olah tubuh, dia dulu pertama kali balet, udah aku sekolahin balet. Udah gitu ikut kalestenik ya? Iya. Kalestenik juga. Jadi split-split apa sekarang bisa. Cuman udah remaja-remaja udah mulai mood-moodnya beda. Coba dong. Tunggu-tunggu, aku gak, sih gak percaya deh ibu dan anak, kita lihat tayangannya dulu ya. Ada coba kita lihat kemarin ya. Iya, iya. Silakan duduk. Oke, okay. Kayak temenan ya, kayak seumuran iya, gitu. Kayak seumur. Tapi enak kalau ngajakin maknya bikin jogetan gitu ya. Maknya yang udah jago yoga juga ya. Iya, enak. Karena dia itu memang aktifnya di TikTok. Jujur aku sama TikTok nggak terlalu aktif karena aduh ini gerakannya kan pasti anak-anak yang zaman sekarang ya. Udah akhirnya ngajak, ayo Bun, ikut ya sering-sering diajak ya udah. Jadi anaknya ngajarin ya. Iya, jadi justru dia ngajarin aku. Okay. Kalau Zumba dia, aduh Bun, itu kan buat ibu-ibu katanya gitu. Alah. Padahal sebenarnya berat ya Zumba itu sebenarnya berat juga ya. Satu kali kalau putaran itu berapa lama? Sebenarnya kan ada gerakan hip hopnya juga kan, ada gerakan yang dance-nya juga. Ya mungkin yang Latinnya agak mungkin susah kali buat dia karena kan mungkin eranya beda. Karena sekarang kan zaman sekarang ya. Tapi kalau aku Nara ini ngelihat mama tuh sosok mama yang gimana sih? Bunda? Gimana ya? Kayak teman, bener kayak teman. Kayak teman. Kayak sahabat gitu. Biasanya Bunda marah gara-gara apa biasanya? Aduh. Bohong. Ayo, enggak boleh bohong. Apalagi, ya. Kak? Mana ya? Banyak sih. Enggak. Ayah yang biasanya marah. Bunda sih jarang marah. Ayahnya protektif banget sih. Maksudnya Kak, aku sama Queen itu memang berusaha untuk bisa tahu karena kan ini ya anak perempuan lebih kalau ke kita kan lebih tahu. Maksudnya ya kalau anak cewek sama cewek kan lebih tahu apa maunya, terus lagi mood-moodnya lagi gimana. Ya. Ya mungkin pendekatan aku sama dia, aku aja pasti komunikasi itu nomor satu sih. Harus sering komunikasi apapun. Jadi gak boleh ada secret gitu. Intinya sih itu. Gak ada rahasia ya. Gak ada rahasia, betul. Kalau udah rahasia-rahasian takutnya nanti udah gede makin makin jadi. Takutnya ketemu teman-teman yang gak bagus. Ke bawah-bawah, nah itu yang aku takutnya. Anak umur segini kan tahu sendiri lagi labil banget gitu. Oke.
Nah ini Mbak Liza Natalia ini menjadi perwakilan keluarga di acara Atta Aurel. Ya. Karena yang keluarganya Atta nggak bisa datang yang di Malaysia ya, Bunda ya? Ya, betul. Oke, ini kita punya tayangannya dulu ya. Ini dia. Pinter banget ya. Arsyu. Oke, nah ini momen saat pengajian kemarin kan sangat haru biru. Iya. Iya kan? Dan itu yang dirasakan kayaknya sama semua yang tamu yang hadir ya. Betul. Kita ngerasa di situ adalah momentum ya. Jadi harunya memang semua di ruangan itu semua nangis. Aku juga nggak bisa nahan nangis karena memang betul-betul apa yang mereka ucapkan, yang diutarakan ya, karena ini kan Aurel udah di jenjang yang paling final lah, istilahnya udah mau menikah. Jadi minta doa restu dan semua unek-unek harus keluar kan. Jadi semua ya harus mencurahkan isi hati yang paling dalam, yang betul-betul mendoakan semua di situ. Jadi pecahlah gitu nangisnya, gila sih itu. Kalau Mas Anang yang lebih terasa itu di pas siraman. Kalau di pas siraman dia memang itu nggak bisa tahan nangis, ya haru kita semua. Jadi ya pas nyuci kakinya terus cium kaki, aduh itu benar-benar kayak dia tuh, aduh anak gue udah mau nikah ya, kayak percaya nggak percaya gitu kan. Ya, terus dia harus kasih restu kan, dan wajangan-wajangannya semua di situ. Nah pada saat siraman cuman menambahkan, tapi yang lainnya justru di situ yang keluar. Arsy juga yang kita tadi nggak sangka-sangka bisa bicara seperti itu kan, gila ya, kita ngerasa aduh ya ampun ya anak, ya benar-benar natural kan, yeah. Yang dia rasa itu yang dia sampaikan gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari persiapan pernikahannya Atta sama Aurel, masih ada jenjang apa lagi Bunda? Ini hari ini, wah ini memang hari ini akad nikah ya? Hari besok ini, ya? Besok akad nikah insya Allah, mudah-mudahan lancar ya. Amin. Hari ini kita fitting terakhir, begitu swab antigen semua. Dan ya mudah-mudahan sih, kemarin juga Ashanti sempat sakit. Aduh itu juga kita stres banget, sempat autoimunnya kambuh. Jadi ya di grup bilang, aduh doain aku ya biar aku cepet pulih lagi nih. Ini autoimun aku sempat kambuh, jadi semua badan dia tuh kayak biduran, kayak gatel-gatel gitu kan. Udah akhirnya alhamdulillah hari ini udah lewat masa-masa itu. Jadi insya Allah lah lancar. Amin. Oke, nah kita pengen dapat bocoran siapa besok yang mendampingi Aurel ya, Ashanti atau Krisdayanti, kita akan ketahui sesaat lagi ya. Tetap di Brownies, obrolan manis.